Kami udah melihat bahwasannya pelanggaran-pelanggaran ini udah nggak pakai malu-malu lagi KPU. Dan ini kami sangat sesalkan karena anggaran KPU itu kalau nggak salah informasinya 77 triliun ya. Nah, anggaran yang sebesar itu untuk persiapan selama 4 tahun lebih, bagaimana aplikasi Sirekap itu servernya ditemukan ada dua pendapat, ada yang bilang di Singapura, ada yang bilang di China. Tapi dua-duanya itu server di Perancis. Ada di Perancis juga. Artinya ini pelanggaran pidana yang secara jelas karena itu ada undang-undangnya. Terus yang kedua, KPU juga mengakui bahwasanya ada salah input. Nah, ini yang namanya kesalahan itu pasti ada konsekuensi hukumnya sih. Jangan cuma minta maaf. Jangan cuma minta, nggak bisa. Andai kata kita ini sekarang ini rumah kita kemalingan, itu kita akan marah. Nah, hari ini kita melihat yang kemalingan itu bukan lagi barang di rumah kita, tapi suara rakyat. Nah, dan kita nggak bisa tinggal diam aja. Kalau jumlahnya jutaan bukan dimaling, dirampok. Dan ini dilakukan secara terang-terangan, terstruktur, sistematis, dan masif. Ini udah nggak pakai malu, atau memang karena mereka udah nggak punya kemaluan? Ya. Rakyat sudah membayar itu orang-orang yang ada di KPU dan di Bawaslu. Ngapain aja mereka? Tadi kan sudah disebut nih, kata Bapak Aldo 70 triliun something. Nah, lalu sudah sebagai rakyat juga disuruh ngawasin TPS itu loh. Tingkah laku mereka ini. Jadi dalam konteks ini, mulai dari ketua KPU, ketua Bawaslu, presiden, itu termasuk dalam kategori pengkhianat negara, pengkhianat rakyat. Bagaimana suara rakyat yang mestinya dijaga dengan anggaran dihormati itu dipermainkan seperti ini? Nggak ada, saya tidak terima. Kalau mau minta saya diam, ya matikan saya. Mati tanam, apa takut? Ajal bukan karena peluru. Ajal itu Allah yang tentukan. Dan demi Allah, Bang, mati dalam perjuangan demi rakyat Indonesia, itu cita-cita kemuliaan. Ini saat-saat yang kami cari. Saat menjemput kematian dalam perjuangan. Jadi 1000 relawan hari ini sudah berkumpul, ada 10 poin. Nah, tetapi salah satu poin yang ingin kita tekankan adalah audit forensik IT KPU. Itu kunci. Jadi kita bongkar semua kebusukan-kebusukan IT KPU ini. Dan itu harus dilakukan. Dan kedua, dari sisi pergerakan dan timnas itu hal yang berbeda. Kami dari Pejuang Perubahan akan terus menggaungkan dan mengajak seluruh lapisan masyarakat, dari mahasiswa, buruh, tani, dan seluruh yang konsen terhadap hidupnya kemudian demokrasi untuk turun ke jalan. Mari, saudara-saudara, Pejuang Perubahan, inilah waktunya. Apakah kita akan biarkan negara ini apa yang selalu dijajah? Misalnya mendiskualifikasi. Iya. Dan memakjulkan Jokowi. Bisa. Jelas dong. Betul. Nah, setelah kita turun ke jalan, kita akan membuat tuntutan. Yang pertama adalah audit forensik kepada KPU. Nah, kemudian kedua adalah melihat kecurangan-kecurangan dan anomali tadi. Tidak pantas untuk seorang paslon 02, Prabowo Gibran, untuk diteruskan. Itu harus diskualifikasi. Gue mendukung diadakannya pemilu 2 putaran, mari kita lakukan. Semenjak pencoblosan yang pertama, warga di Indonesia ini menjadi ricuh, di mana-mana adanya perdebatan dan juga hinaan satu sama lain. Jadi mari kita lakukan putaran kedua dengan syarat anak abah yang bayarin. Mana nih para anak abah yang berteriak ingin melakukan putaran kedua, yang memberikan statement bahwasannya ada kecurangan, dan juga yang bilang bahwasannya Pak Anies Baswedan ini dizolimi. Di sini gue memahami bahwasannya capres yang kalian dukung itu tidak terpilih untuk menjadi presiden selanjutnya. Sebelum lo berteriak dua putaran, apakah lo berpikir bahwasannya kertas yang lo coblos di TPS itu diprint secara gratis? Dan apakah lo berpikir orang yang mengurus TPS, pembangunan tenda, dan lain sebagainya dilakukan secara cuma-cuma? Nah, kira-kira para anak abah sanggup gak nih untuk menanggung pemilu putaran kedua? Jangan nambahin beban negara, nanti pajak naik pada komplain. Karena jujur gue udah capek banget ngeliat FYP dan lain sebagainya, pendukung 01 isinya tantrum, marah-marah. Kalau lo emang ngerasa ada kezoliman, ada kecurangan, lo laporin ke Bawaslu, tapi dengan data, dengan bukti yang konkret. Misalkan lo punya rekaman CCTV, sanksi, foto, dan lain sebagainya. Jangan cuma ngandelin feeling. Bawaslu gak mau tahu tentang pendapat lo, pendapat bapak lo, kalau misalkan gak ada bukti konkret.
Dan yang paling bikin eneknya lagi itu bawa-bawa agama. Ini lo boleh koreksi gue ya, tapi memang setahu gue di Islam itu kita diwajibkan untuk memilih seorang pemimpin yang amanah, yang sekiranya bisa mengemban tugasnya dengan baik. Nah dari situ lo udah dong nyoblos paslon andalan lo. Tapi mohon maaf nih, hasil votingnya itu sangat amat jauh. Gue paham lo gak terima, tapi dengan lo menyebarkan sebuah isu yang tidak ada data validnya, itu sama aja fitnah. Di agama manapun fitnah itu sama dengan dosa. Terus permasalahan selanjutnya apa? Ini paslon yang votingnya paling tinggi ya, belum juga dilantik, udah ditagih. Kapan nih kita makan-makan? Dan kalian orang-orang yang nagih kapan makan-makan, itu kalian masih punya HP, rata-rata ngerekordnya bahkan di mobil, di kamar yang ber-AC. Ini target marketnya bukan elu. Targetnya orang-orang yang stunting, ibu-ibu hamil yang membutuhkan. Kalau lu yang masih kemana-mana naik mobil, masih bisa internetan dan lain sebagainya, itu nggak pantas menerima pelayanan masyarakat seperti ini. Mau siapapun paslonnya yang terpilih, mau yang BBM gratis, internet gratis, ataupun makanan gratis, itu udah ada targetnya masing-masing. Masa iya se-Indonesia Raya dikasih, termasuk pejabat-pejabat dikasih internet gratis, BBM gratis, makanan gratis, rugi dong! Intinya mau siapapun presidennya, mau Prabowo, Anies, mau Ganjar, lo kalau mau cari duit harus kerja. Lo ngebelain mereka mati-matian, mereka aja nggak tahu kalau lo hidup di dunia ini, gak usah heboh. Iya, tuduhan-tuduhan mengenai pemilu curang masih saja terus digaungkan oleh pihak 01 dan pihak 03, guys. Dan sebenarnya fenomena yang seperti ini adalah hal yang biasa terjadi pada setiap pemilu, bahwa kemudian pihak yang kalah pasti akan selalu menuduh curang baik terhadap KPU maupun kepada pihak yang menang. Oleh karena fenomena ini adalah hal yang biasa, guys, maka menurut saya kita sebagai masyarakat jangan mudah percaya apalagi terprovokasi oleh kelompok atau oleh pihak-pihak yang memang selama ini gencar sekali melakukan serangan atau tuduhan-tuduhan kecurangan terhadap KPU, terhadap pemerintah, maupun terhadap paslon 02 yaitu Prabowo Gibran. Yang mana kita tahu saat ini, guys, berdasarkan data real count KPU bahwa Prabowo Gibran menduduki posisi teratas sebagai pemenang pemilu. Jadi guys, sekali lagi bahwa adanya tuduhan pemilu curang pada setiap kali pemilu, hal ini adalah hal yang biasa dan pasti akan terjadi. Jadi biarkan saja kalau mereka kemudian melakukan aksi-aksi demo, berteriak-teriak kecurangan dan lain sebagainya, karena mungkin dengan cara yang seperti itu mereka bisa melampiaskan rasa kecewa, kemudian kesedihan dan lain sebagainya, karena ternyata paslon yang didukung selama ini dengan keringat dan darah ternyata kalah telak, guys. Tapi meskipun tuduhan-tuduhan kecurangan yang dilakukan oleh pihak yang kalah tersebut adalah hal yang biasa dan itu merupakan hak mereka, saya rasa tidak cukup hanya dengan teriak-teriak dan melakukan aksi-aksi demo saja. Karena apa? Karena demo dan teriak-teriak curang tidak bisa membatalkan hasil pemilu, guys. Oleh karenanya, sebaiknya, guys, menurut Profesor Yusril, kalau memang mereka benar-benar memiliki bukti-bukti yang konkret atas kecurangan yang dilakukan, sebaiknya lakukan perlawanan secara hukum, bukan malah dengan cara teriak-teriak di jalan. Oke, guys, sebelum selanjutkan, yuk kita simak dulu respon Profesor Yusril terhadap kelompok atau pihak-pihak yang selama ini selalu berteriak-teriak kecurangan. Berikut videonya. Bahwa nanti ada pihak-pihak yang menganggap pemilu ini curang, pilpres ini curang, pilpres ini tidak fair dan sebagainya. Saya kira lebih baik mereka mengajukan perlawanan secara hukum melalui saluran-saluran yang sah dan konstitusional, yaitu melalui Mahkamah Konstitusi. Saya masih berkeyakinan bahwa demokrasi itu harus ditopang oleh norma-norma hukum yang kuat, kokoh, adil dan pasti. Dan hukum itu akan menjadi mekanisme untuk menyelesaikan konflik secara damai, adil, dan bermartabat. Saya kira ini ada Pak Magnis, guru saya sebagai mahasiswa filsafat, dan saya ikut kuliah beliau tentang etika atau filsafat moral. Pada hemat saya, yang terjadi persoalan etik itu tidak lebih daripada code of conduct. Satu norma etik yang lahir karena perintah undang-undang. Seperti misalnya kode etik advokat, kode etik kedokteran, kode etik KPK, dan sebagainya-sebagainya, atas perintah undang-undang supaya dirumuskan kode etik profesi,
kode etik organisasi. Secara filsafat, itu yang saya dengar dari kuliah-kuliah Profesor Magnus pada waktu itu. Kalau kita bicara etik sebagai satu norma yang mendasar dalam kehidupan manusia, etik memang harus menjadi landasan bagi satu norma hukum. Ibnu Hazm, seorang filsuf Islam, ataupun Imam Asy-Syatibi, ataupun Thomas Aquinas yang menulis Summa Theologiae itu, selalu mengatakan bahwa norma mendasar dalam etik adalah keadilan. Apabila norma hukum bertentangan dengan norma etik, dia tidak pantas dianggap sebagai norma hukum. Tapi apakah persoalan etik yang diputus MK-MK, yang diputus oleh DKPP, itu adalah seperti etik seperti pemahaman filsafat seperti itu? Menurut saya tidak. Karena adanya kode etik itu diperintahkan oleh undang-undang. Kalau dia diperintahkan undang-undang, tidak mungkin dia lebih tinggi daripada norma hukum. Dia pasti secara kis adalah norma di bawah undang-undang. Jadi ini hanya persoalan code of conduct biasa yang nanti tidak menggugurkan putusan-putusan hukum yang telah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi dan lain-lain sebagainya. Namun laun saya yakin ini akan diterima. Walaupun tentu ya yang ngomel, yang tidak puas, yang komplain terus akan berbicara, gonjang-ganjing politik itu akan terjadi. Dan memang tujuannya adalah untuk legitimasi terhadap sebuah kekuasaan. Tapi saya menganggap itu sesuatu yang normal dalam demokrasi. Akhirnya yang terus akan meneriakkan ketidakpuasan ya mereka yang berada di luar struktur kekuasaan, atau dengan kata lain, ya mungkin mereka memang aktivis yang memang tidak mau masuk ke dalam dunia politik sungguh-sungguhan. Tapi mereka yang aktivis politik pada akhirnya adalah bagaimana negosiasi bagi-bagi kekuasaan. Pada akhirnya akan seperti itu yang terjadi. Jadi, apakah Anda puas dengan proses politik sampai pemilu hari ini? Nggak ada yang memuaskan. Pada akhirnya, politik itu kompromi-kompromi. Dan kalau kita kompromi ya, pasti take and give. Nggak ada yang memuaskan. Tapi paling-paling kita mengatakan inilah maksimal yang dapat kita capai. Kita mau bilang apa lagi? Politik akan selalu berakhir seperti itu. Kita akan merumuskan konsensus-konsensus yang lebih banyak. Kompromi-kompromi yang lebih luas lagi daripada apa yang kita lakukan sekarang. Mengapa saya katakan demikian? Oleh karena ini sebuah bangsa besar, bangsa yang sangat majemuk, yang mau tidak mau, segala sesuatu itu harus diselesaikan secara kompromistis. Kenyataannya tidak ada satu kekuatan politik pun yang dominan di negara kita ini. Tidak ada satu partai pun yang bisa mengklaim dia adalah pemenang pemilu. Tidak pernah terjadi. Dari tahun 55 sampai pemilu mungkin 2024 ini. Tidak ada satu partai pun yang pernah mencapai majority 50% lebih dalam pemilu. Dan karena itu kompromi-kompromi harus makin sebanyak mungkin dilakukan. Dan sekarang ini kita lihat berbeda dengan tahun 55 di mana pertentangan ideologi itu begitu tajamnya. Antara nasionalis, Islam, komunis. Sekarang ini kita melihat pertentangan ideologi tidak begitu tajam. Ya, apa ada perbedaan prinsipil antara partai Islam dengan partai nasionalis sekarang? Enggak kelihatan seperti itu. Oleh karena itu, kompromi-kompromi ya akan semakin dapat kita capai. Katakanlah pemilu tahun 99 yang cukup menegangkan di awal reformasi, toh akhirnya selesai dengan bagi-bagi kekuasaan. Gus Dur jadi presiden, Megawati jadi wakil presiden, saya disuruh mundur dari pencalonan, Amin Rais jadi ketua MPR, Akbar Tanjung jadi ketua DPR, akhirnya bagi-bagi kekuasaan. Dan penyelesaian kompromis itu bisa menenteramkan. Dan saya kira pada akhirnya, dan suasana yang tenteram dan terciptanya satu stabilitas politik, maka pembangunan ekonomi dan pembangunan bangsa kita dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Ya, itulah pendapat atau pandangan Profesor Yusril dalam menyikapi tuduhan-tuduhan kecurangan yang selalu digaungkan oleh pihak yang kalah, guys. Bagaimana menurut kalian? Yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.